kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali firman Tuhan menyapa kita pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 setelah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yang terambil dari Ulangan Apostel atau Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perubahan diri para murid Yesus yang awalnya takut, pengecut, tidak berani, tetapi kemudian menjadi berani, penuh dengan semangat, berapi-api memberitakan tentang Kristus. Tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, apa penyebab perubahan diri mereka? Mereka yang awalnya sangat menyayangi nyawanya, hidupnya, kemudian berubah menjadi berani dan bahkan bersedia mempersembahkan hidup mereka, bahkan nyawa mereka, untuk memberitakan Injil tentang Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Tentu hal ini tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, di mana Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus yang turun ke atas mereka mengubah diri mereka, mengubah kehidupan mereka, mengubah keyakinan mereka tentang Kristus itu, sehingga mereka benar-benar memberikan hidup mereka, diri mereka, dan segala sesuatu apapun yang mereka miliki dan punyai hanya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahkan dikatakan tadi, tidak hanya Yerusalem, tetapi justru dari Yerusalem, bahkan Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tugas dan panggilan yang tentu saja sangat mustahil kalau mengandalkan kekuatan, kemampuan manusiawi belaka. Tetapi tentu saja mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus memampukan mereka untuk melihat setiap peluang dalam memberitakan Injil, bahkan ketika mereka dipenjara juga. Di situ mereka tidak beralasan untuk tidak memberitakan Injil, tetapi tetap terus memberitakan Injil Yesus Kristus dan bagaimana akhirnya orang yang menawan mereka, memenjarakan mereka, boleh juga turut serta menjadi yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, andalan yang paling utama dalam kehidupan orang percaya memberitakan Injil adalah
Roh Kudus yang akan memampukan, menguatkan, memberikan hikmat bagi kita dalam memberitakan Injil. Persoalannya, bagaimanakah kita saat ini ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita mau, kita bersedia? Karena tugas itu tidak hanya berlaku kepada murid-murid ribuan tahun yang lalu, dan kuasa itu tidak hanya berlaku kepada para murid-murid di ribuan tahun yang lalu, tetapi juga tugas dan tanggung jawab yang mulia itu diberikan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Ini tentu sebuah kehormatan besar dalam kehidupan kita, bagaimana kita dipakai oleh Dia menjadi mitranya untuk boleh memberitakan Injil itu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap keluarga, tempat kita bekerja, di lingkungan kita, atau di tempat kita menuntut ilmu. Maka tugas itu adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang percaya secara universal. Karena itu jangan tunda, tetapi marilah terus memberitakan Injil itu di dalam kehidupan kita. Karena tugas ini tidak dibatasi oleh usia. Tua muda tidak dibatasi oleh status, kaya atau miskin, atau pejabat atau rakyat biasa. Tetapi kita semua terpanggil untuk memberitakan Injil dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.